Yusuf, itulah nama yang selalu kawan-kawan aku gelarkan aku. Sebagai salah seorang mahasiswa yang menuntut di salah sebuah institut pendidikan tinggi awam di negara ini, maklumat aku sama dengan kawan-kawan aku yang lain. Tak lain tak bukan, untuk menggenggam segulung ijazah untuk memudahkan aku mendapatkan pekerjaan yang bagus-bagus pada masa hadapan. Dan sebagai bukti yang menunjukkan aku telah selesai menuntut ilmu di pusat pengajian ini. Aku bukanlah berasal daripada golongan yang berada. Banyak dugaan yang perlu aku tempuhi di sepanjang aku belajar di sini. Pukul 5:30 pagi. Inilah rutin harianku. Masa kat sekolah dulu, cikgu selalu kata, kalau dah dapat masuk ke universiti, dah boleh relax. Tak ada lagi stres. Tak ada lagi kerja sekolah. Tak ada lagi aktiviti tambahan yang lain. Tapi, assignment, presentation, SIRA, aktiviti club, aktiviti DPP, lawatan, kerja lapangan, bakti siswa, semua itu dah aku anggap macam jajan bagi diri aku. Beban demi beban yang menimpa menambahkan lagi tekanan sepanjang berada di universiti ini. Aku dibesarkan di rumah anak-anak yatim selepas kedua ibu bapa aku meninggal dunia. Aku tinggal di sini sejak aku berumur 7 tahun. Di sinilah aku belajar apakah itu arti kehidupan. Di sini jugalah aku menumpang kasih sayang daripada insan-insan yang sanggup memberikan simpati. Nenek angkat aku yang hantar aku ke sini. Nenek pesan, jangan nakal-nakal. Dekat sini, ramai kawan. Nanti Yusuf akan dapat ramai kawan baru. Ya, tak dapat dinafikan. Memang seronok aku duduk dekat rumah anak-anak yatim ni. Ramai kawan yang sama nasib dengan aku. Aku duduk di sini sampai aku habis tingkatan 6. Banyak kenangan pahit dan manis yang telah terjadi kepada aku sepanjang aku berada di sini. Bercakap mengenai kesusahan hidup di universiti, memang tak dapat dinafikan. Faktor kewangan adalah faktor utama yang menyukarkan kehidupan di universiti ini. Para mahasiswa sanggup bekerja part-time, mengambil bahagian di dalam pertandingan, malahan merompak dan meragut untuk memperoleh sedikit jumlah wang. Aku ni bukanlah pandai sangat. Cuma pas-pas je dapat masuk universiti ni. Selalu aku dibuli oleh kawan-kawan aku yang lain.
Kak mau kemana bilik ni? Eh, main dulu ah. Masuk. Anak balik raya ke Cuk? Aku balik lambat sikit kot. Okey lah, aku balik dulu lah. Anak raya Cuk. Anak raya lah Sin. Nanti kita jumpa lagi. Raya dah dekat. Esok budak-budak ni akan balik ke kampung halaman masing-masing. Nenek angkat aku. Nenek angkat aku dah meninggal dunia pada 2 tahun lepas. Semasa beliau pergi mengerjakan haji di Mekah. Aku dah tak ada tempat bergantung lagi. Aku keseorangan dalam menempuhi cabaran-cabaran yang akan datang. Hari ini, hari last puasa untuk tahun ini. Ini menandakan, esok hari raya. Hari untuk seluruh umat Islam bergembira. Tapi tak bagi aku. Bagi aku, hari raya dah tak ada makna lagi dah. Aku tak ada siapa-siapa untuk aku sambut hari raya bersama-sama. Kolej kediaman akan ditutup sempena cuti ni. Nak tak nak, aku kena balik juga. Aku gagahkan kaki aku untuk balik ke rumah. Aku masih mengharapkan apa yang aku lalui selama ni hanyalah mimpi. Aku nak bila aku sampai di depan rumah, senyuman mak, ayah, nenek angkat, saudara mara, adik-beradik aku nyambut aku dengan penuh mesra. Tapi sayu rindu terkenangkan desa bermain. Sesungguhnya Allah telah menetapkan takdir kita di rumah khusus. Dia tahu apa yang terbaik untuk kita. Kita seharusnya bersyukur atas segala rahmat melimpah kurnia-Nya. Ke desa di hari bahagia hari raya. Lama kesampaian air mata jatuh berlinangan, ku ingin berulang.
manisnya bersama menyambut hari bahagia. Jarak memisahkan rindu pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayah bunda, ampunkan ananda tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah. Lama ku tunggu ketemu di pagi mulia, namun tidak kesampaian. Air mata jatuh berlinangan, ku ingin berulang manisnya bersama bahagia. Jarak memisahkan rindu pertemuan, bilakah hasrat jadi nyata. Duhai ayah bunda, ampunkan ananda tak dapat beraya bersama. Jauh dari mata, dekat dalam jiwa, teguh kasihku tidak berubah. Sayu hati ini makin sayu, rindu terkenangkan di sepermai. Wajah ayah bunda bermain di mata, mengajakku pulang ke desa di hari bahagia hari raya.